Oke, langsung aja ya, kalian klik aja garasi, lalu pilih icon musiknya. Nah, kalian pilih musik ya, lalu kalian klik tambah playlist. Di sini kalian bikin dulu ya. Untuk playlistnya bebas aja, kalian mau tulis apa. Kalau saya di sini saya akan tulis ini ya, remix aja, remix. Nah, seperti ini. Kalau udah klik OK ya, kalau sudah jadi kita klik tambah, lalu tambahkan lagu, lalu klik lirik tangkap. Oke, lalu klik setter receiver. Karena saya menyimpannya di micro SD, saya klik di stiker ya, cari di file musik. Nah, ini dia, saya akan masukkan yang ini dulu ya. Ini dia, nah, setelah masuk ini langsung aja kita titik apa namanya, klik tanda titik 3, kita play ya sampai nge-play seperti ini ya. Kalau sudah berhasil, dengeran kan ya, ini tandanya sudah berhasil di play di apa namanya, di musiknya. Kalau kalian mau tambah juga bisa ya, kalian klik tambahkan lagu nih yang tadi ini di pojok kanan ya, pojok kanan bawahnya. Sama ya, galeri perangkat, lalu kita pilih setter receiver, cari folder musiknya. Nah, ini dia, kita masukin yang cirebonan yang nomor 2 ini ya, kita klik aja. Nah, seperti ini. Nah, terus kita sama ya, klik titik 3, coba langsung kita play dia apa berhasil atau enggak. Nah, bisa ya, kalau sudah berhasil. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara memasukkan musik di Wusik versi 4.03 ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, dan juga ditunggu nanti untuk updatean video-video dari saya lagi. Kalau ada pertanyaan langsung aja taruh pertanyaan kalian di kolom komentarnya, dan jangan lupa juga loncengnya kalian nyalain juga ya, biar nanti kalian gak ketinggalan kalau saya upload video terbaru lagi di jam berapa aja. Oke, terima kasih.